Apa ya? Coba, kita jaga ya. Ya, beres dulu. Hai, selamat petang dan selamat kembali bersama Suara Sarawak. Seperti yang anda lihat sekarang, kami Suara Sarawak berada di Plaza Merdeka di mana pada hari ini berlangsungnya Sungkai Picnic Style di Padang Merdeka. Dan walaupun hari ini and cuaca hari ini ada hujan sikit-sikit lah, hujan renyai-renyai, tapi ia bukan penghalang untuk masyarakat setempat datang ke Padang Merdeka. Dan seperti yang anda lihat sekarang telah beberapa masyarakat yang sudah berbaris. Mereka sebenarnya berbaris untuk dapatkan bubur lambuk free di situ lah. Jadi kepada kita orang yang di luar Nun ataupun yang mungkin berminat untuk join sekali Sungkai Picnic Style di Padang Merdeka, marilah sama-sama datang. Kita sama-sama memeriahkan lagi suasana Sungkai Picnic Style di Padang Merdeka. Jadi kita akan bakta orang satu persatu, maksudnya macam ke satu lokasi ke satu lokasi kita akan bergerak dan akan bertanya jugalah dengan pengunjung-pengunjung yang datang, adakah tok adalah first time tidak datang atau macam ni. Okay, sangat-sangat meriah. Apa ya? Sangat meriah, sangat ramai orang. Seperti yang tahun-tahun lepas, sebab difahamkan bahawa Sungkai Picnic Style di Padang Merdeka ni dia bukan sahaja pernah dijalankan hari ini saja. Ini bukan pertama kali diadakan, tetapi difahamkan pada tahun lepas turut diadakan juga. Dan kita sama-sama doakan semoga pada langit yang sedang hitam di atas sana, semoga tak hujan lebat lah, sebab kita tengok semangat orang yang datang bersungkir ramai-ramai. Kita sangat suka vibe ini. Terutamanya kami lah, kami sangat suka. Dan kami adalah antara orang yang si pernah join event tu. Jadi kami rasa excited hari tu untuk join. Dan kita doakanlah semoga hari ini tak hujan. Okay, kepada kawan-kawan ataupun okay, mereka yang menjalani ibadah yang puasa, kepada mereka, bagi kami di Suara Sarawak ingin mengucapkan selamat selamat menjalankan ibadah puasa. Dan semoga Sungkai Picnic Style di Padang Merdeka hari ini berjalan dengan lancar dan tak hujanlah. Sama-sama doakan ya. Selamat buka puasa kepada semua yang berbangsa Melayu Islam. Mendung hari itu arah-arah si hujan. Walaupun kini dah ada titik-titik hujan yang dah turun, tapi ia tak memadam semangat semua yang dah datang dekat situ. Nang Rami, untuk maklumat semua kepada yang baru datang, mungkin juga anda berminat dan datang, banyak lagi kawasan di situ yang belum penuh, ada lagi ruang-ruang untuk anda menyelit. Datanglah ramai-ramai ke Padang Merdeka untuk untuk memeriahkan Sungkai Picnic Style di Padang Merdeka. Jadi apa kata kita terjah beberapa pengunjung yang datang sidak dari sini, and kita nak tahu juga is it macam first time sidak ke datang situ. Okay, kita dah jumpa dah. Okay, hello, hi, kami dari Suara Sarawak. Boleh sikit kami orang pernah tanya kita orang sikit soalan lah berkaitan dengan Sungkai Picnic Style tu. Is it first time? Macam mana je? Kita boleh nanggah live Suara Sarawak kita. Okay, jadi kita nak tanya, sidak tu dari mana? Is it first time join? Boleh?
Okay, thank you very much. Mungkin kita boleh perkenalkan nama kita dekat dari sini. Okay, hi, nama saya Lee. Saya berasal dari Sabah. Wow, is it your first time, John? Jadi apa perasaan Lee apabila kan Lee dari Sabah? Di Sabah ada tak buat suke macam ni? Macam tiada. Oh, macam tiada. Dah selalu buat lah. Jadi apa? Sendiri jatuh perasaan. Perasaan dia macam mana? Biasa, so. Wow, macam Lee sendiri, Lee Islam or non-Muslim? Muslim. Okay. Jadi dari mana? Adakah student atau dari kampung? Student dari mana? Unimas. Okay, mungkin Lee boleh share sedikit tentang perjalanan Lee datang ke sini dari pukul berapa sampai dan macam mana persiapan makanan, adakah beli di bazar ataupun masak sendiri? Okey, tadi kami pergi bazar dulu lah dalam jam 3 macam tu dekat RM Maidin ke ada situ, Kami datang sini. Wah, dari Unimas ke Maidin dan datang ke Plaza mereka. Wow. Okey, untuk semua kawan-kawan Lee, selamat menjalani ibadah puasa. Thank you. Sebab sudi menjawab soalan. Jangan lupa siapa ada nak nyambut follow, like Sarah Sarawak pada Facebook, TikTok dan juga subscribe YouTube Sarah Sarawak. Okey, terima kasih. Aduh, okey, mari kita. Yang tadi yang kita sempat interview tadi katanya Lee dia adalah pelajar dari Unimas dan datangnya dari Sabah. Dia kata dia tak pernah lagi join. Tadi Min dah tanya sama ada di Sabah pernah tak lakukan ataupun pernah tak anjurkan anjurkan sungkit beramai-ramai macam ni. Dia kata so far belum ada. Live Sora Sarawak, like Sora Sarawak, follow Sora Sarawak. Saya dah follow. Follow ah. Jadi kita nak cari lagi beberapa orang yang mungkin dari yang terbuka untuk berkongsikan pengalaman mereka mengenai program hari inilah sungkit piknik style. Macam saya sendiri saya sangat excited dan saya sangat suka vibe ni. Actually Min sendiri saya bukan Muslim tetapi saya sangat suka dan apa yang saya nampak di sini dia bukan sahaja masyarakat Muslim yang datang dekat sini tetapi dia ada pelbagai bangsa dan agama yang sama-sama meraihkan hari sungkit piknik style di Padang Merdeka. Jadi kepada anda yang masih lagi berada di luar dan berminat untuk menyertai kami di Padang Merdeka, marilah ramai-ramai datang sini. Kita sama-sama meriahkan sungkit piknik style kita di Padang Merdeka. Jadi kalau tadi kita dah bertanya dengan golongan belia lah, kiranya golongan belia. Handphone gegar Min, update sikit. Allah, sorry sebab kami bergerak. Jadi handphone kita ada gegar sikit. Jadi Sora Sarawak akan try untuk dapatkan info-info ataupun akan sharekan sepanjang sungkit di tapi nak bergeraklah jap. Syaking. Sorry untuk live mai orang yang bergegar. Admin sendiri pun tak suka sebab bergerak. Okey, kita try untuk salurkan untuk sharekan momen-momen sungkit piknik style di dekat situ. Okey. Kalau tadi kita dah bawa kongsikan sedikit pendapat golongan belia, kita cari yang berkeluarga. Apa kata kita yang berkeluarga sekejap sini sebab dekat sini memang ada ramai kucing. The best, yeah, thank you. Selamat buka semua kat Tabuan Hujan. Yes, sekarang ni dah hujan jadi kita sama-sama doakanlah semoga hari ini tak hujan walaupun dia dah memang ada rintik-rintik tapi bila tengok ramai orang dekat Padang Merdeka ni kita rasa macam kita sangat seronok. Macam saya kata tadi, saya sendiri pun saya rasa happy sangat, saya rasa excited sangat walaupun saya tak saya sendiri bukan Islam. Saya sangat excited dan saya harap Sarawak kekal dengan keadaan yang sangat baik ini. Saya ada jumpa dah keluarga yang saya boleh nak interview. Hai, boleh interview sikit? Kami akan tanya, kita dari sini, is it first time join sungkit piknik style? Boleh actually komen dari Sarawak, kita orang dari sini? Dari mana? Kita Pahang.
Dari mana? Dari Semarahan. Orang Melayu. It's okay. Wah, saya nak cakap best. Okay, yang ni yang kita dah. Okay, actually kami dari Sarawak. Jadi mungkin kami nak pakai apa? Dah pada cakap Melayu Sarawak atau macam ni? Cakap. Sama-sama. Saya boleh bahasa Melayu. Mungkin akak boleh cek bagi tahu nama akak dulu. Puan Su. Puan Su. Okay, Puan Su dah lama dah dekat Sarawak? Dalam 3 tahun. Bekerja di Sarawak. Suami. Oh, suami bekerja di Sarawak. Okay, sekarang ni kita bersama dengan Puan Su. Mungkin boleh tengok live kita di Suara Sarawak punya apa Facebook ni? Page. Suara Sarawak. Suara. Kita adalah local media. Jadi, Puan Su, adakah ini kali pertama Puan Su join macam first time? First time. Jadi, apa perasaan Puan Su sendiri? Teruja, kan? Sama lah, saya pun teruja. Okay. Puan Su asal mana? Saya Kedah. Kedah. Jadi, dekat kawasan ataupun dekat negeri Puan Su sendiri, ada tak anjurkan program macam ni yang sungkir besar-besaran? Tak pernah kan? Tak pernah. Wah, jadi rasa apa yang... Apa feeling tu bila dikerumuni? Best lah. Enjoy. Kan? Ramai-ramai. Okay. Tadi Puan Su tahu tentang sungkir ni, event ni dari mana? Facebook. Dari Facebook. Wah, sporty lah Kak Su. Okay, jadi mungkin Puan Su boleh share pukul berapa datang sini, dari mana saja? Dari Semarahan ke? Betul. Dari Semarahan kan? Bukan biasanya Semarahan jam kan? 24 macam tu. Wah, okay. Sebab excited kan? Jadi masa Puan Su dah datang, dah ramai ke yang dah datang sini? Ramai jugalah. Ramai juga. Jadi full macam ni lah. Puan Su dah datang. Jadi raya nanti Puan Su balik Seraja kan dari sini? Balik kita. Okey, selamat menjalani ibadah puasa. Yeah. Terima kasih sebab dah layan kita. Yeah. Nanti kawan saya akan minta nama sikit lah untuk keluar dekat Suara Sarawak punya newspaper. Nanti jangan lupa beli ataupun kalau tak beli pun boleh register dekat kita punya apps STSS secara percuma saja. Okey? Adik, terima kasih. Saudara ke kawan? Kawan. Okey, itu dah tadi. Puan Su, dia kata dia datang dari Semenanjung, dari negeri Kedah. Dan kita sangat-sangat happy lah bila, Suara Sarawak. Sebenarnya saya pilih random orang je tadi. Random sahaja. Tetapi kita pilih orang yang tepat. Which mean mereka adalah dari negeri lain dan mereka... bekerja di Sarawak. Lebih baik cari tempat berteduh awal-awal rain is coming. Yes, sama-samalah doakan semoga tak hujan. Okay. Korang yang tak datang, tolong doakan semoga event berjalan dengan lancar di Padang Merdeka. Okay, jadi tadi kita dah jumpa dengan orang yang dari Sabah, orang yang dari Semenanjung bekerja di Sarawak. So kita akan carikan dua orang lagi untuk kita tanyakan tentang apa perasaan mereka. Mereka datang dari jauh ke atau macam mana? Mungkin kita cari yang kalau tadi semuanya adalah semuanya adalah Muslim, kita nak cari kepelbagaian dekat sini lah. Sebab ramai yang saya nampak, kita boleh detect lah juga macam muka-muka yang non-Muslim yang join dia, di mana perkara ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita lakukan ataupun untuk kita. Jadi kita akan cari, kita cuba cari. Okey, mana? Ada ke? Tak dalam tu. Mana? Mana? Okey guys, kita akan kembali lagi bersama anda. Kita mahu mencari lagi. Jangan ke mana-mana dan teruskan bersama dengan Suara Sarawak sebab kita akan kongsikan kita akan kongsikan sampailah waktu berbuka nanti. Jadi jangan lupa follow, like YouTube ataupun Facebook Suara Sarawak dan semua media sosial Suara Sarawak.
kita berhenti sebentar, nanti kita akan kembali. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton dan jangan lupa follow, like dan share Live Suara Sarawak.